Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News edisi Sabtu 30 September 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Puskesmas Sanggih mendapat penghargaan dari Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak RI sebagai inisiator Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Manokwari. Dan pernyataan Gubernur terkait relokasi warga yang terkena dampak perpanjangan Bandar Udara Rendani. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama hari ini tentang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melarang orang tua dan guru menganiaya siswa. Bersama saya Notalindo Kerwai, kita awali Kasuari News selengkapnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Kunker tersebut dilakukan untuk melihat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat. Pukul 8:30 Sabtu pagi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia, Yohana Susana Yembise, tiba di Kabupaten Manokwari. Kedatangan Menteri Yohana turut didampingi Sekretaris Menteri P3A Pri Budi Yatnonur serta Deputi Perlindungan Anak dan Perempuan Agustina Erni. Kedatangan rombongan Menteri Yohana disambut dengan tarian adat suku Arfak dan Doreri dan diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingos Manacan yang didampingi Ketua PKK Papua Barat Juliana Manacan beserta Bupati Manokwari Dimas Paulus Manacan. Diwawancarai sejumlah wartawan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Susana Yembise mengatakan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Manokwari merupakan program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kunjungan ini juga merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat maupun di Teminabuan. Beberapa program juga akan dibahas dalam kunjungan kali ini, antara lain program bersama lindungi anak di Provinsi Papua Barat serta penggunaan IT bagi kaum gender di Provinsi Papua Barat. Melalui kegiatan tersebut, Menteri Yohana Yembise berharap perempuan di tanah Papua harus bisa diperhatikan tanpa adanya diskriminasi. Yang jelas kami sudah mulai dari Sorong Selatan, terus Raja Ampat dengan program bersama lindungi anak. Terus sekarang kami mau melakukan beberapa kegiatan lagi, kegiatan puspa di mana kami kumpulkan semua lembaga masyarakat untuk berkumpul. Saya memberikan pencerahan kepada mereka bagaimana kita semua melindungi anak-anak yang ada di Papua Barat. Terus akan ke sedikit untuk digital literasi yang akan dibuat dan berhubungan dengan bagaimana penggunaan ITC yang responsif gender. Setelah itu kami akan ke lokalisasi Maruni, di mana saya akan memberikan pencerahan bagi kaum-kaum perempuan di sana, karena kami memperhatikan perempuan ini tanpa diskriminasi. Siapapun perempuan yang ada di Indonesia harus dilindungi oleh negara. Melalui kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat, diharapkan setiap masalah yang sering terjadi di wilayah Papua Barat seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih diperhatikan. Jimmy Tabiso mengabarkan.